بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منفع في علم في دارين أمين وتبتل باعتقاد وتبتل باعتقاد أو ظن fardin muayyanin min furudiha naflan litala ubihi Ota betulu dan batal iya sholat Sholat itu bisa batal Dengan bagaimana bi'tikodi dengan meyakini Auzoni atau dengan dugaan kuat Fardin ya, Dia meyakini atau dengan Zon, dugaan kuat Fardu Mu'ayyanin yang ditentukan Min fuludiha Di antara Perlu-perlunya naflan Akan sunnah Jadi sholat Bisa jadi batal dengan sebab meyakini atau menduga kuat perdu yang ditentukan di antara perdu-perdu dia katakan, dia yakini itu sunnah atau dia sangka itu sunnah itu bisa batal ya. Jadi oleh karenanya kita mesti tahu ini sunnah ini fardu. Jangan enggak. Apalagi jadi imam. Ya. Makanya seorang imam itu mesti seorang yang fakih bukan akra. Tapi zaman sekarang yang didahulukan yang akra. Yang suaranya bagus. Ya lagu nagomnya bagus itu yang didahulukan itu kurang tepat yang lebih tepat adalah yang faqih afqah bahkan di dalam mugnil taj, ya, sekalipun dia hafalnya cuma al-fatihah doang tuh seorang hakiki seorang yang afqah dia hafalnya cuma Fatihah doang tapi dia ahli fikih lebih dia dikedepankan daripada yang akra sekalipun dia hafal banyak surah-surah ya yang lebih dikedepankan adalah seorang ahli fikih Kenapa begitu? Karena di dalam sholat lebih banyak ilmu fikih yang dibutuhkan ketimbang ya, kiroat. Apalagi cuma nukom Quran doang. Apalagi karena beda itu ya kiroat dengan nukom Quran itu beda. Tapi zaman sekarang udah nggak kayak begitu. Zaman sekarang udah lebih orang melihat kepada ya akroknya, apalagi nagomnya, suaranya bagus, nagomnya bagus. Orang lebih melirik ke situ. Ya. <laughs> Padahal ya, tidak begitu. Hmm. Dalam madhab kita syafi'i, yang lebih diutamakan adalah afqah. Dalam hal seperti ini saja, contoh kecil. Batal solat dengan sebab meyakini atau menduga kuat fardu yang ditentukan di antara fardu-fardunya itu, dia yakini sunnah. Kenapa litana ubihi karena main-mainnya. Segitu aja kagak tahu. Berarti dia main-main. Enggak mementingkan, enggak pedulikan, enggak memperhatikan. Masa bisa kagak tahu mana yang perdu, mana yang sunnah? Ini kan main-main namanya. Harusnya dia penuh perhatian. Ini sholat diperhatikan, ini perdu, ini sunnah. Inilah dibutuhkan seorang yang afkoh di dalam sholat. Maka oleh karenanya di dalam satu masjid atau musola itu mesti ada ya masjid ya paling kurang kiai lah. Musola paling kurang, ustadz, ustadz benar-benar ustadz. Kiai benar-benar kiai. Kenapa? Entar dia di antara fungsinya adalah menentukan menunjuk siapa yang pantas jadi seorang imam. Kenapa? Karena dia punya filter untuk memilih. Ini penting. Jadi enggak sembarang kita bikin satu ya perkumpulan ya. tanpa ada satu orang yang paham. La in yaqtaqadal amiyu naflan min af'aliha fardhan. Tidak batal ini atakodal amiu jika meyakini oleh orang yang awam naflan akan sunnah min afaliha daripada perbuatan-perbuatannya fardu tidak batal tuh sholatnya ya jika meyakini oleh orang awam orang awam ya. orang awam tuh orang yang tidak hasil daripada fikih sedikit pun hmm. Ada juga yang mengatakan orang awam itu di sini orang yang tidak membedakan perlu perlu sholat daripada sunnah sunnahnya. Orang alim kebalikannya orang yang dapat membedakan perlu perlu sholat dan ya sunnahnya. Ya ini untuk dia sembah yang sendiri ya bukan untuk mimpin untuk mimpin orang banyak bukan ya. La ini atakodal amiyu tidak menjadi batal ia si solatnya tidak menjadi batal ia solat jika meyakini oleh orang awam akan sunnah di antara perbuatan perbuatannya min afalia fardon ya fardu dia enggak meyakini ini kalau ini enggak batal enggak apa ya enggak batal ni tidak batal orang awam ni jika meyakini oleh orang awam orang ini awam tadi orang awam itu tadi sudah kita katakan awam tu kalau yang dimaksud di sini ya orang yang tidak ya hasil daripada ilmu fikih sedikit pun enggak ngerti ilmu fikih sedikit pun atau juga ada yang berpendapat orang awam di sini adalah orang yang tidak dapat membedakan orang yang tidak bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah Kebalikannya orang alim orang yang dapat membedakan mana yang perduk mana yang sunnah. Ada juga yang berpendapat begitu. Kalau tadi pendapat yang pertama orang awam di sini adalah orang yang tidak mempunyai ilmu fikih sedikit pun. Untuk dia solat sendiri bukan mimpin solat. La ini takodal amiunaf lan min afaliha fardon tidak batal solat jika orang awam meyakini akan perdu di antara perbuatan perbu akan sunatnya tidak menjadi batal jika meyakini oleh orang yang awam akan sunnah di antara perbuatan perbuatannya perdu. Dia bilang yang sunnah itu perdu, enggak batal. Ini orang awam. Jadi dia bilang tu perdu aja sudah. Padahal sunnah itu enggak batal. Au alima anna fi afardun wa naflan atau dia mengetahui anna fi bahwa di dalamnya di dalam salat itu fardun wa naflan ya. Fardu dan sunat ya. Bahwa di dalam salat itu ada fardu dan sunat. Ini juga au alima au atop ya ka ini aka takoda. Jadi enggak batal enggak batal juga jika dia meyakini dia jika dia mengetahui bahawa di dalam salat itu ada yang fardu ada yang sunat walam yumayyiz bainahuma dan dia tidak membedakan di antara keduanya ah enggak batal wala qasada bi fardin muayyanin dan dia tidak bermaksud dengan fardu yang ditentukan sunnah Dia tidak mengkosotkan. Ya. Dia tidak bermaksud, dia tidak maksudkan yang perdu itu sunat ya enggak? Enggak begitu. Ini masih sah. Wala ini taqada wala ini taqada annal kullu furud dan juga tidak batal juga jika dia meyakini bahawa semua itu fardu. Dibilang itu semua perdu, hmm. juga enggak jadi batal. Tuh, ada orang awam yang kayak begitu. Ya. Kita jangan pasrah begitu aja, ya. Belajar, 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 belajar. Ini paling kagak kita belajar nih ya. buat orang yang... Tukang ngaji yang buat ngajarin paling kagak Fatul Muin kita hatam paling kagak itu ya. Jangan kagak hatam. Hatam dari awal sampai akhir. Hemat saya jangan kita ngajar satu bidang ilmu kalau satu fan ilmu itu satu kitab kita nggak hatam. Jangan bahaya nanti. Kita mesti hatam. Nggak boleh nggak hatam. Jangan berani-berani ngajar. Kalau kita belum hatam. Iya. Yeah. Entar kan ada di YouTube. Oh, ini di YouTube mulu gitu. <laughs> Jangan. Hatamin datang talaki sama guru. Ya, yeah. talaki kita sama guru duduk. Yeah. Dari awal sampai akhir kita ngaji. Baru kita ngajarin satu fan ya. Yeah. Fan ilmu satu kitab yang lengkap kita belajar Insyaallah kitab-kitab yang lain walaupun kita belum pernah ngaji, ya nggak apa-apa, ya contohnya umpama kita belajar fikih, satu kitab yang lengkap kita udah pernah ngaji, udah pernah ngaji dari awal sampai akhir udah hatam, ya umpama nih fatul muin kita udah belajar dari awal sampai akhir, kita udah belajar udah ngaji, fatul muin dari awal sampai akhir, fatul kori belum belajar nggak apa-apa ngajarin. Ya, kenapa? Karena udah belajar. Satu, enggak mungkin semuanya kita pelajarin. Enggak mungkin. Namanya kita apa? Apik benar-benar kita perhatian. Tapi ngajinya benar-benar ngaji. Jangan lagi ngaji, tidur. Jangan ya. Lagi ngaji, tidur. Ya, enggak tahu entar. Perhatiin. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kita enggak tahu. Jangan sampai. Tanbihun ini satu peringatan. Wa minal mubtini dan di antara yang dapat membatalkan juga adalah hadasun berhadas. Ya, berhadas. Baik hadas kecil atau apalagi hadas besar. Ya harus kecil, ayah. Apa contohnya? Maaf ya, kentut itu ya. Sekalipun kecil kentutnya, ya. Bahkan walau bila kostin sekalipun dengan tanpa koson. Waktu kentut tapi gue gak sengaja sih. <laughs> ya. Tetap itu jadi batal. Sekalipun kecil. Kentut yang kecil itu namanya fusa, ya, fasa, ya. Yang besar duratnya. Tapi kadang yang kecil itu yang bau itu ya. illa <laughs> <laughs> dan Ya batal di antara dapat yang dapat membatalkan sholat adalah berhubung ya. najis yang tidak dimaaf daripadanya. Ya. Umpama kita kejatuhan najis, ya. Kejatuhan najis. Itu bisa menjadi ya membatalkan salat. Inilah kecuali indafa halan jika ia tolak ketika itu juga umpama ada dia kejatuhan najis apa maaf ya tai cicak yang kering tai cicak yang kering jatuh langsung dia ya tolak sentil jatuh di sini sentil sini bukan ya maaf tai nya sentil, bukan sininya jatuh langsung atau di sorban kita tahu kita ini jatuh ada kayak cicak jatuh di sini buang aja sorbannya Jadi enggak batal ya halan jika dia tolak ketika itu juga berarti kalau dia enggak tolak ketika itu juga batal Jadi dia diamin aja gua oh, enggak tahu karena najis ya batal kering sih walaupun kering udah rapi sholat baru dia sadar wah ada najis walaupun ya udah rapi sholat dia baru sadar ada najis walaupun dia nggak tahu patah ulang sholatnya wan kisafu auratin di antara yang dapat membatalkan sholat terbuka aurat bisa membatalkan sholat aurat. Maka oleh karena itu perhatikan aurat. Tutupan aurat perhatiin. Jangan sampai ada yang kelihatan terutama seorang perempuan. Kalau beli mukena tuh jangan sembarang. Ya, ini bukan iklan bukan ya. Al Isra sudah punya mukena dia. <laughs> itu memang sengaja kita beli kita bikin ya, kita cari bahan yang tebal. Warnanya putih. Kalau dicari di mana-mana ya, ya, saya bisa yakin ini insya Allah sangat sulit carinya. Ya mungkin ketemu tapi sulit. Ada yang putih tipis. Kita udah bikin itu kena yang tebal sekali. Warnanya putih. Iya, warnanya putih. Jadi... Ya, apa segera miliki gitu ya. <laughs> Persediaan terbatas gitu. Iya. <laughs> nah, itu penting. Ini nah, itu memang kita sudah atur ya panjang bawahnya biar panjang ya. Panjang bawahnya supaya jangan kakinya lojor. Kadang tuh perempuan kakinya lojor. Tahu lojor, lojor. Ya lojor bahasa betawi lojor ya kelatan tuh kakinya batal kalau begitu batal iya langsung ditarik batal itu mah kalau begitu mah ya ininya kelatan ininya bawahnya nih bawahnya kelatan batal ini kan bukan muka muka nih dari sini ke sini Ya, dari sini ke atas Kelatan rambutnya batal. Nah itu kita perhatiin mau kena kita tuh ininya pakai di sini. Kita perhatiin ininya, tebalnya kita perhatiin karena syarat daripada penutup aurat adalah tidak kelihatan warna kulitnya dengan jelas. Ya. Nah itu kita harus perhatian ini. Jangan mengutamakan simpel, enaknya simpel, tipis, tipis, jangan itu. Alhamdulillah kita bikin itu bukan untuk uh, mencari uang, bukan. Uang itu adalah hikmah saja, uh, kita bikin itu adalah untuk membantu untuk membantu biar supaya ya, penutup auratnya sesuai dengan syariat. Gitu. Maksudnya begitu. Wan kisafu auratin dan ya terbuka aurat bisa membatalkan sholat. In nah, kecuali enggak batal. In kasyafaha rihun fasatarahu halan kecuali jika ya aurat itu dibuka oleh angin ya, membuka akan dia oleh angin ya. kecuali aurat itu dibuka oleh angin fasatarahu hal taroh halan lalu dia tutup segera ya, halan ketika itu lalu dia tutup ketika itu langsung ditutup dia kebuka langsung dia Tutup, apa angin doang? Gitu kan pertanyaannya. Apa angin doang yang bisa enggak membatalkan? Enggak, hewan dibuka sama hewan. Ya. Terus itu kucing, umpama dia kata, kelihatan auratnya ya langsung ditutup kembali. Nah, itu bisa juga, itu juga enggak membatalkan ya, atau manusia yang belum tamyiz, Anak kecil. Ah. Anak kecil. Manusia yang belum tamis. Anak kecil dia dibuka. Anak kecil buka. Anaknya dimain-mainin. Sama dia dibuka. Kebuka tuh. Lalu dia langsung tutup segera. Itu juga nggak batal. Kecuali anak kecil yang sudah tamis. Sekalipun langsung segera ditutup. Tetap batal. Ya. Jadi, ya, hewan anak kecil yang belum tamis bisa di ilhakan dihubungkan hukumnya dengan angin. Nah, ini kita mesti perhatian tentang ini. Water kuruk nin amdan dan bisa membatalkan lagi apa? Meninggalkan satu rukun hal keadaannya sengaja tinggalin batal salatnya wasakun fii niyati ta'rumi ragu pada niat takbiratul ihram dia niat ragu pada niat takbiratul ihram pada niat takbiratul ihram tadi gua udah niat apa kagak ya ragu dia tuh Allahu akbar niat kagak ya? Enggak bisa tuh. Oh, udah sih, Bunet, pues yakinin aja. Enggak <st> <desse> bisa. <laughs> Itu batal. Mesti ulang. Harus nah, harus yakin. Allahu akbar. Nah, udah niat tadi, yakin. Ah, harus harus begitu. Ausyartin laa ma'amudhi ruknin qawliyin aw fi'liyin aw tuni zamanin atau ragu. Ya? syartin, satu syarat lah bagi niat ya bagi niat takbiratul ihram ya, bagi niatnya di waktu takbiratul ihram ya syarat bagi niat apa syarat niat kosot fardia takin itu syaratnya kosot fardia kosot yaitu menentukan sholat kosot yaitu uh, kosot itu niatnya usolinya tuh yang dalam matinya ya Fardia kata-kata fardunya takin itu nama sholatnya tiga ini tiga ini ini syaratnya enggak boleh dia ragu ya kalau dia ragu kemudian ma'amudin ruknin kaulin, serta berlalu satu rukun kauli udah berlalu rukun kauli umpama apa Fatihah ya ya udah berlalu rukun kauli Fatihah udah berlalu di situ dia ragu, nah, itu bisa batal. Au atau rukun fi'li sudah berlalu satu. Ya. Au zamanin atau panjang masa, udah lama. Itu bisa batal. Berarti kalau enggak berlalu satu rukun kauli fi'li ya yeah. atau panjang masa baru sebentar ya langsungnya baru sebentar kemudian dia yakin enggak. Dia ingat enggak. Maka oleh karenanya kita kalau sembahyang ya harus siap-siap berdiri dengan baik. Atur sop dengan baik, berdiri Baca a'udzu Punya siwak bersiwak. Lalu baca doa Allahumma atina abdallah matuti sholihin. Baru baca usolli Ketika lagi usholi renungkan usholli fardhu zuhri arba'a raka'atin umpama salat zuhur mak anda anilahi taala salat sendiri atau makmum atau jadi imam Allahu akbar insyaallah itu enggak enggak apa-apa itu artinya lancar insyaallah kalau begitu ini kan yang kagak ini mana yang enggak konsentrasi langsung takbir aja. Akhirnya lagi nyari-nyari Allah, nyari-nyari Allah. <laughs> Kalau handphone lagi loading gitu. <laughs> Jadi harus benar-benar wa ba'dul qawli ka ma'atu li zamani syakkin aw ma'a qasrihi wa lam yu'adda qara'ahu fihi wa ba'dul qawli dan sebagian qawli dan sebagian qawli ya seumpama rukun qawli ya itu seperti semuanya sebagian itu seperti semuanya ma'atu li zamani serta panjang masa ragu Auma'a aqsari atau serta pendeknya. Walam yu'adda dan tidak dianggap maqra'ahu fihi apa yang sudah ia baca padanya. Wallahu a'lam bissawab faraun